Berikut ini cara membuka slot SIM card di HP Vivo. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan Vivo belum tahu di mana letak, itu ada di atas. Kadang ada di atas seperti ini. Biasanya di atas bodinya. Yang ini ada namanya lubang. Nah, di sini kalau ada lubang itu tempat slot SIM card. Ada juga yang lubang berupa mikrofon. Jadi kalau ada lubang tunggal tidak ada slot SIM card, itu berarti bukan untuk SIM ataupun kartu SD. Nah, kadang ada juga di bagian ini, di bagian body sebelah kirinya. Tapi Vivo yang saya gunakan ini tidak ada, ada di atas sini. Jadi kalian bisa cek masing-masing HP Vivo-nya apakah di sebelah kiri ataupun di atas. Jadi kalau di atas ini, kita bisa masukkan yang namanya slot SIM card. Jadi jangan sampai salah, yang di sebelah kiri ini itu untuk lubang mikrofon, yang di sebelah kanan ini untuk lubang mikrofon, yang di sebelah kiri ini untuk slot SIM card. Jadi ini ada yang namanya SIM ejector. Jadi kalau kalian yang beli HP baru pasti ada yang namanya SIM ejector ini. Nah, seperti ini SIM ejector. Kemudian masukkan di lubang ini. Lubang yang di sini. Nah, seperti ini. Kemudian tekan dengan perlahan. Nah, itu kan sudah keluar. Kalian tarik saja, seperti itu cara mengeluarkan. Nah, seperti ini, kalian bisa keluarkan langsung semua. Itu ada kartu SD, kemudian SIM card. Untuk memasukkan dengan posisi yang sama. Kalau terbalik, dia tidak akan mau masuk. Jadi seperti itu. Itu saja, silakan kalian coba sendiri untuk mengeluarkan dan memasukkan. Semoga informasi ini bermanfaat.